Hai murid-murid, Cikgu Usha di sini. Baik murid-murid, hari ini Cikgu nak bimbing anda Bahasa Melayu tahun 5, iaitu tema 5, unit 14, Berganding Bahu, Larian Perpaduan. Standard pembelajaran 3.7.2, iaitu menulis karangan catatan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu teruskan pelajaran pada hari ini, cikgu nak murid-murid keluarkan buku teks dan letak di atas meja. Dan hanya buka selepas cikgu beritahu. Sebelum kita pergi ke buku teks, marilah kita dengar penerangan yang cikgu berikan. Baik murid-murid. Mari kita lihat karangan jenis catatan dulu. Murid-murid perlu faham apa itu karangan catatan sebelum kita buat latihan yang diberikan dalam buku teks. Karangan jenis catatan melaporkan perkara-perkara yang penting sahaja. Tidak perlu menguraikan isi dengan panjang lebar. Tetapi catatan anda haruslah menarik. Karangan jenis catatan ditulis secara kronologi, iaitu mengikut urutan. Karangan ini terbagi kepada dua jenis, iaitu jenis harian merujuk kepada aktiviti harian. Contohnya, perkhemahan, lawatan, minggu panitia dan sebagainya. Terusnya, jenis semasa pula merujuk kepada sambutan sesuatu perayaan atau majlis. Contohnya, sukan, hari guru, hari penyampaian hadiah dan sebagainya. Skop penulisan meliputi kegiatan dan peristiwa yang telah berlaku. Mari kita lihat format penulisan karangan catatan. Semasa menulis karangan catatan, kita perlulah tulis tajuk catatan, hari, tarikh dan masa. Baiklah murid-murid, mari kita lihat satu contoh karangan penulisan. Contoh penulisan karangan catatan. Okey, contohnya aktiviti gotong royong. Kita perlulah menulis tajuk catatan, iaitu aktiviti gotong royong, hari Sabtu, tarikh 30 Mei 2020, masa 7 pagi, dan kita perlulah menulis kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti yang kita lakukan pada pukul 7 pagi dan seterusnya aktiviti-aktiviti yang berlaku berdasarkan masa. Dan sehinggalah tamat sesuatu program. Baik murid-murid, sekarang marilah kita buka buku teks muka surat 71, iaitu larian perpaduan. Jika kita lihat teks itu, cikgu meminta Ajay menulis tentang program larian perpaduan yang disertai olehnya. Larian perpaduan ini diadakan pada hari Ahad, 7 Jun 2015. Dan program ini bermula pada pukul 7 pagi. Kegiatan yang dilakukan pada pukul 7 pagi telah diberikan. Sekarang, murid-murid perlu tulis kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pukul 7.30 pagi, 8.35 pagi dan 10 pagi. Baik, marilah kita lihat gambar demi gambar. Baik, gambar satu. Ya murid-murid, di sini cikgu ada berikan beberapa kosakata sebagai membantu murid-murid untuk menulis
karangan catatan ini. Okay, gambar satu, pada pukul 7.30 pagi. Para peserta bersedia. Garisan permulaan. Perasaan berkobar-kobar. Mengondol piala. Mulakan larian. Bendera dikibarkan. Baik, mari cikgu berikan contoh ayat yang boleh murid-murid tulis. Para peserta bersedia di garisan permulaan. Perasaan kami berkobar-kobar untuk mengondol piala. Kami mulakan larian setelah bendera dikibarkan. Baik murid-murid, mari kita lihat gambar dua. Kosakatanya ialah berlari dengan pantas. Menonton, penonton memberikan sokongan moral. Padang riuh rendah. Garisan penamat. Menjuarai larian. Contoh ayatnya. Para peserta berlari dengan pantas. Para penonton memberikan sokongan moral. Suasana di padang sangat riuh rendah. Saya tiba di garisan penamat dan menjuarai larian ini. Dan gambar tiga pula. Majlis penyampaian hadiah. Menerima hadiah. Tepukan gemuruh. Berasa bangga. Mengharumkan nama ibu bapa. Contoh ayatnya pula. Majlis penyampaian hadiah dimulakan. Para pemenang menerima hadiah. Penonton-penonton memberikan tepukan gemuruh. Saya berasa sangat bangga kerana dapat mengharumkan nama ibu bapa dengan menjuarai larian ini. Baik murid-murid, sekarang cikgu dah berikan kosakata dan juga contoh-contoh ayat untuk ketiga-tiga gambar yang diberikan dalam buku teks. Murid-murid dikendaki menulis kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan kosakata dan juga ayat-ayat yang cikgu berikan dalam slide ini. Cikgu hendak murid-murid melengkapkan catatan ini. Dan bolehlah murid-murid meminta cikgu-cikgu murid-murid untuk menyemak jawapan anda. Baiklah murid-murid, cikgu juga di sini ada berikan beberapa soalan untuk murid-murid buat sebagai latihan tambahan. Mari kita lihat soalan-soalan tersebut. Soalan pertama ialah, baru-baru ini sekolah anda telah mengadakan sukan tahunan. Tulis catatan tentang temasyah tersebut. Dan soalan kedua pula, unit beruniform sekolah anda telah mengadakan perkhemaan selama 2 hari pada minggu lepas. Tulis catatan tentang perkhemaan tersebut. Dan soalan ketiga pula, kamu dan keluarga telah bercuti di suatu tempat yang menarik pada cuti sekolah yang lalu. Tulis catatan tentang percutian tersebut. Cikgu nak murid-murid membuat latihan-latihan ini sebagai latihan tambahan di rumah. Selamat mencuba murid-murid. Terima kasih. Jumpa lagi.